Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back di channel YouTube Pita Sekayu. Untuk edisi hari ini di edisi hari Kamis. Seperti biasanya edisi Kamis Mbak Pita akan berbagi tentang informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum kalian tonton lebih lanjut video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video kali ini dan video-video yang lainnya yang ada di channel YouTube Pita Sekayu. Untuk edisi kali ini Mbak Pita udah punya satu informasi yang menarik banget yang Mbak Pita ambil dari shopeeparis.com. Ini berhubungan dengan 5 cara memutihkan kulit secara alami ya guys ya. Mungkin banyak sekali teman-teman ataupun Mbak Pita sendiri atau mungkin teman yang lainnya yang udah lama banget pengen tahu nih cara memutihkan kulit. Mungkin kalian udah melakukan segala macam cara ya guys ya. Ternyata tidak satu pun yang berhasil. Nah, kalian coba aja tips yang kali ini. Yang pertama kali yaitu 5 cara memutihkan kulit secara alami adalah dengan menggunakan alpukat, guys. Nah, alpukat sendiri ternyata mengandung mineral, vitamin, dan minyak alami yang dapat menjaga kesehatan dan kelembapan kulit. Selain itu juga, guys, ya, ternyata buah ini juga efektif memutihkan kulit tubuh secara cepat. Bagaimana caranya alpukat untuk memutihkan kulit? Dengan cara yaitu memblender alpukat hingga halus, lalu oleskan ke bagian yang kamu inginkan secara merata. Tunggu ataupun diamkan hingga 10 menit, lalu bilas dengan air bersih. Lakukan 3 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya yang kedua, untuk 5 bahan alami untuk memutihkan kulit kita adalah kita menggunakan jeruk nipis dan pepaya, guys. Kombinasi antara pepaya dan jeruk nipis ternyata mampu memutihkan kulit tubuh secara cepat karena kedua buah ini mampu mengangkat sel kulit mati yang membuat kulit kusam dan tidak cerah, guys. Nah, selain itu juga keduanya itu jeruk nipis dan pepaya kaya akan antioksidan sehingga mampu menangkal radikal bebas. Lalu bagaimana penggunaannya? Yaitu dengan cara menghaluskan buah pepaya segar dengan perasan jeruk air nipis. Kemudian setelah dicampurkan, aduk hingga menyatu dan menjadi krim, lalu oleskan pada bagian tubuh yang ingin kalian putihkan. Tunggu hingga 15 sampai dengan 20 menit, lalu bilas dengan air hangat untuk hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk lakukan selama 3 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah putih telur dan lemon, guys. Lemon ini kaya akan kandungan vitamin C, sehingga efektif untuk memutihkan kulit kita. Nah, sedangkan putih telur sendiri mengangkat sel kulit mati penyebab kulit kusam dan tidak cerah. Lalu, bagaimana cara penggunaannya? Campurkan kedua bahan ini secara efektif untuk memutihkan dan mencerahkan kulit tubuh, yaitu dengan blender lemon hingga halus, kemudian campurkan putih telur dengan jus lemon yang telah kalian buat. Panaskan campuran lemon dan telur di atas api, diamkan hingga mengental, lalu matikan apinya. Setelah tidak terlalu panas, masukkan ke dalam kulkas. Setelah dingin, bisa langsung kamu gunakan. Dan selamat mencoba. Jangan lupa gunakan 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang keempat adalah jeruk nipis dan tomat. Tomat mengandung vitamin C dalam kadar yang tinggi, sehingga efektif untuk mencerahkan kulit. Sedangkan jeruk nipis sangat efektif untuk mengangkat sel kulit mati penyebab kulit kusam. Caranya yaitu memutihkan kulit dengan jeruk nipis dan tomat. Haluskan tomat dengan blender, lalu campurkan dengan air perasan jeruk nipis segar. Oleskan pada tubuh dan tunggu 15 sampai dengan 20 menit, lalu bilas dengan air bersih. Jangan lupa gunakan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Dan yang terakhir nih guys ya, untuk memutihkan kulit secara alami adalah dengan minyak zaitun dan beras. Nah, minyak zaitun dan beras ini sendiri, kalian tahu sejak zaman dahulu beras dipercaya dapat memutihkan dan mencerahkan kulit secara cepat. Sedangkan minyak zaitun mampu menjaga kelembapan kulit. Kedua campuran bahan ini sangat efektif untuk memutihkan kulit secara alami dengan cara haluskan beras hingga berbentuk hampir menyerupai tepung. Kemudian campurkan minyak zaitun secukupnya saja, guys. Nah, kemudian ketika setelah membentuk pasta, oleskan pada tubuh secara merata, lalu diamkan selama 20 sampai dengan 30 menit, lalu bilas dengan air bersih. Jangan lupa gunakan selama 3 kali dalam 1 minggu. Itulah 5 cara memutihkan kulit secara alami ya guys ya, yang bisa kamu coba di akhir pekan atau mungkin di setiap minggunya. Memang agak sedikit memakan waktu untuk menyiapkan bahan-bahan tersebut. Jika kamu ingin menghemat waktu, kamu bisa memutihkan kulit secara alami. Kamu bisa menggunakan masker yang ada di mungkin masker alpukat atau yang lainnya.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya yang ada di hari Selasa, Kamis, dan juga edisi hari Minggu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.